Halo halo bosku, para kedai si lovers, gimana kabarnya? Oke bosku. Akhirnya sudah rampung ya. Pesanan dari Pangkal Pinang Bangka, Toyota Vios limo Gen 3 tahun 2016 warna silver ya. Dengan request modifikasi, modifikasi sultan bosku ya. Harganya murah banget bosku ya, harga promo dari harganya awalnya 129.500.000, ini harganya hanya 128 juta aja bosku. Ya, oke. Okay. Apa yang sudah upgrade pentingin video gua dari awal sampai akhir bosku ya. Oke, okay. dari awal, wah, cakep bener bosku ya. Headlampnya sudah kita custom dengan model Eagle Eye seperti ini ya, cakep ya. Lalu di alisnya ada lampu DRL-nya ya, warna putih dan berfungsi sebagai lampu sen ya, seperti itu. Lalu lampu kotanya kita kasih warna biru semi semi keunguan bosku ya. Ini kalau di video nggak terlalu kelihatan, kalau lihat realnya, wah, cakep banget bosku ya. Oke, lalu di fog lampnya kita menggunakan fog lamp Pro G ya, bagian bawah ya seperti ini. Lalu cover plan nomornya sudah kita kasih penutup ya seperti ini ya, yang bisa menyala. Oke, lalu grill atasnya sudah kita ganti dengan yang chrome bosku. Cakep ya. Untuk body kitnya sudah full keliling ya. Kita ya, kali ini body kitnya menggunakan body kit campuran ya. Jadi body kitnya ini menggunakan body kit TRD ya. Depannya TRD, Lalu samping-sampingnya sehingga ke belakangnya menggunakan body kit Dev 68 bosku. Wah keren ya. Oke. Okay. Lalu kaca film kita menggunakan kaca film yang 3M ya dengan kegelapan ukuran 40 dan 60 persen seperti itu. Lalu velgnya menggunakan velg ring 17 ya seperti ini. ya. Oke okay, lalu sudah terpasang juga tangan air ya. Tangan air. Lalu handle chrome dan untuk karet pelipitnya kaca ini kita ganti dengan yang chrome juga bosku ya. Oke lalu sudah terpasang spion retract Yang awalnya sennya ada di sebelah sini yang lampu sennya Kita tutup kita kasih logo emblem VVTi Dan lampu sennya kita pindahin ke spion bosku Dan ini sudah kita custom dengan model karbon bosku ya Ini bukan stiker ya Bukan stiker tapi sudah kita custom ya Dengan model celup ya Yang karbon seperti ini Ya ini list lipitnya yang chrome Oke Lalu terpasang juga sudah antena sarfin ya, antena sarfin seperti ini di bagian tambah belakangnya ya, di bagian tambah belakangnya ya menggunakan drive 68 body kitnya ya body kit dan size kit menggunakan drive 68 lalu ducktail terang kita ganti dengan yang chrome ya biar sepadan ya karena depan belakang eh, karena depannya menggunakan grill chrome belakangnya kita pakai terang chrome seperti itu Oke, okay, stop lampnya sudah kita custom juga ya. Stop lampnya sudah kita custom juga seperti ini, ya makin cakep ya, keren ya. Lalu menggunakan lampu DRL bawah ya, yang berfungsi sebagai lampu rem dan juga lampu sen ya. Sudah kalian lihat ya, seperti ini. Dan juga untuk X, X nya ya, untuk X nya knalpotnya sudah kita kan yang racing dengan double exhaust. seperti ini ya, cakep ya. Wah keren bosku. Oke. Okay. Bukan hanya bagian luarnya saja sudah full restorasi, tapi sampai ke bagian dalamnya interiornya sudah full restorasi seperti ini bosku. Wah keren cakep ya. Oke, okay. untuk door trim dan juga untuk dashboardnya ya kalau bawaan standar limo kita ganti kita rubah dengan warna golden golden bits seperti ini ya, golden seperti ini ya. Oke, okay. cakep ya. depan sampor window. Dan untuk framenya kita ganti dengan yang karbon Oke okay. Lalu di sini ada tombol Jadi sudah pakai start stop engine ya Sudah pakai remote keyless Ada tombol-tombol untuk Sprint retractnya seperti itu ya Sudah menggunakan auto steering switch seperti ini ya Oke okay. head unitnya sudah menggunakan head unit Android 10 inch Yang berfungsi juga, juga dengan kamera mundur bosku Cakep ya untuk jok-joknya sudah kita full ya seperti ini ya. Jok-joknya sepadan dengan warna door ya seperti itu. Ada konsol box ya. Hingga ke frame-frame panel AC seperti ini kita ganti yang karbon. Wah, cakep banyak nih. Motif karbonnya banyak banget, Bosku ya. Hingga ke bagian kemudi setirnya ya. Menggunakan menggunakan motif karbon, list-list kisi AC lalu sampai ke speedometer ya sampai ke frame head unitnya sudah kita ganti dengan yang karbon ya frame port windownya juga sudah bosku wah keren keren abis ya gila ini sih keren ya modifikasi Sultan bosku oke sekarang ke bagian belakang sudah full restorasi juga bosku ya ya sampai ke jok belakangnya ini kita ganti dengan yang baru ya kulitnya seperti itu hingga ke karpet dasar ya dan juga hingga ke bagian plafon bosku seperti ini keren ya keren habis ya oke bosku Ya mau dibikinkan unitnya seperti ini ya bisa hubungi Simon ke DFS Limo ya hubungi nomor gue yang ada di deskripsi dan juga di video juga boleh ya seperti itu ataupun bosku mau update seperti bagaimana boleh banget bosku ya dan tetap pantau terus channel YouTube Kedai karena masih ada project-project update yang lainnya yang masih dikerjakan oleh Kedai Limo. Oke okay, bosku, pembelian resmi tentunya di Kedai karena unitnya resmi dari PT Blue Tbk. Seperti itu. Oke okay, bosku, saya selalu dan jos bosku.